إلى حضرات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين وعلماء العالمين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وآبائنا ولأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس كأولا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره. الشكر كتاب الله سبحانه وتعالى dengan kurniaan berbagai nikmat yang kita telah dapat daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung. Alhamdulillah dengan hari yang berkat ini pada waktu yang sangat mustajab ini. Insyaallah kita akan sedikit sebelum kita menunaikan fardu Jumat. Masa yang diberikan sangat ringkas untuk kita bersama-sama untuk mendapatkan manfaat daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, puan-puan tadir, tuan-tuan dan sidang jemaah sekalian. Saya nak bawa dan berkongsi dengan tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian jemaah sekalian tentang satu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah At-Taubah ayat 40 agak panjang surahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang ini peristiwa ini semua orang tahu. Saya bacakan dahulu ayatnya. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarallahu. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebagaimana kita tahu ada peristiwa hijrah. Kita tak nak cerita tentang hijrah, tetapi kita nak cerita tentang peristiwa berlaku dalam ghar, satu gua yang mana kita tahu disebut dalam Quran ini thaniyathnaini idhuma fil ghar, iaitu perjalanan Rasulullah pergi hijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua tersebut. Maka berlakulah satu perbualan yang telah direkodkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti perbualan tersebut adalah perbualan yang sangat penting, kalau tidak Allah taala tak rekodkan. Sebagaimana kita tahu, firman Allah taala itu daripada huruf kalimah dan juga apatah lagi ayat, itu sangat manfaat sekalipun satu huruf. Kalau dalam ayat ini sangat panjang, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, merekodkan di sini tentang peristiwa yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Apa yang kita nak bincang pada waktu yang begitu singkat ini adalah satu nasihat, satu ajaran tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, satu pesanan ringkas, padat dan sangat hebat. Kalau kita benar-benar mentadabbur akan ayat ini pada kalimah la tahzan innallaha ma'ana, perkataan ma'ana, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Persoalannya tuan-tuan, ayat Al-Quran ataupun Al-Quran ini diturunkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu kita bukan umat
bukan kaum Bani Israel dan sebagainya, maka kita kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita mengikut Nabi. Kalau kaum atau Bani Israel dan sebagainya, mereka itu apabila apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul mereka, mereka lawan. Bahkan disebut Al-Quran yahmilu asfar, mereka menjadikan Al-Quran itu sekadar bacaan biasa saja, back story yang kata ataupun apa-apalah dibuang dan sebagainya. Tetapi Nabi SAW turunkan Al-Quran itu bukan sekadar untuk kita baca. Kalau kita baca, lebih kurang macam orang yang buka kaum-kaum yang terdahulu datangnya Nabi mereka. Maka kita umat Nabi SAW, kita baca, kita tadabbur, kita tadarus dan tadabbur dan beramal dengan ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita lihat kepada Allah Ta'ala, Nabi SAW berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar, inna Allah ma'ana. Persoalannya, bagaimana yang dimaksudkan sesungguhnya Allah bersama dengan kita? Perbahasan ini panjang lebar, tapi kita cuba ringkaskan. Allah bersama dengan kita itu bagaimana? Sedangkan Allah itu pencipta, mana mungkin mustahil Maha Suci Allah SWT bersama dengan kita. Tetapi dalam peristiwa ini, pesanan yang sangat ringkas dalam suasana yang sangat getir. Ketika itu kita tahu, kalau diambil lembing itu masuk ke lubang mana-mana lubang, kena memang mati. Tapi di saat itulah Nabi SAW mengajar, mengingatkan kembali kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq tentang betapa pentingnya dalam suasana getir, kita mestilah beriktikad kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar dengan keimanan, tetapi juga dengan keyakinan untuk diamalkan. Kebanyakan daripada kita adalah dalam bab i'tiqad ataupun akidah tentang tauhid, kebanyakan daripada kita hanyalah percaya. Daripada mula kita kecil sampailah kita sudah berumur sekarang ini, tak lebih daripada hanya percaya. Kalau percaya, kita ni seperti orang-orang biasa saja. Begitu juga dalam Quran menyebutkan, kalau ditanya kepada orang kafir tentang Allah, maka la yaqulunna Allah, mereka pun percaya pada Allah juga. Persoalannya, kita orang yang beriman, kita orang beriman ini bukan sekadar kita percaya, tetapi kita perlu ada keyakinan terhadap apa yang kita percaya dan kita amalkan. Maka ketika berlaku itu, dan saat kita tahu cerita dalam buku itu mempertahankan Rasulullah SAW, maka ditutup ubah akhirnya kena. Dan keadaan getir begitu, Allah Nabi SAW sematkan di dalam hati sanubari Sayyidina Abu Bakar dengan akidah yang sangat mantap. Sebagaimana kita tahu, peristiwa ini berlaku ketika belum hijrah, tengah hijrah. Maknanya tidak ada amalan, ibadah-ibadah yang lain seperti solat dan sebagainya, melainkan setelah berada di Madinah. Maka ketika itu 13 tahun atau 12 tahun lebih Rasulullah SAW mengajar para sahabat dengan akidah. Sebab itu Sayyidina Bilal bin Rabah, apabila dia diseksa, dia tak sekat mendelai, disebut ahadun ahad ataupun ahad ahad. Itu adalah kalimah tauhid yang mana dalam saat kena dikenakan begitu seumpama begitu sekali, kalimah yang keluar daripada mulutnya dipercayai bahawa ahadun ahad ahadun ahad. Dengan ahadun ahad, dia boleh bertahan dengan kesengsaraan itu, dapat ditahan. Kerana apa? Kepercayaan itu mengatasi kesakitan. Begitu juga Rasulullah mengajar pada Sayyidina Abu Bakar, di saat getir itu diajarnya innallaha ma'ana. Tuan-tuan dan sidang jemaah sekalian, bagaimana kita nak gunakan konsep innallaha ma'ana di dalam kehidupan kita? Sebagaimana kita tahu, okay, Allah bersama dengan kita dah lah, tapi malam-malam pukul 2-3 pagi pergi ke tandas, tak berani juga, semua lampu satu rumah dia buka nak pergi tandas ya? Macam mana kita punya kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hakikatnya? Sebenarnya kita tidak, rupanya kita takut selain daripada Allah. Bermakna keimanan kita masih sangat lemah. Sedangkan para sahabat, kalau kita tengok 13 tahun di Mekah, semua itu akidah, semua akidah. Sebab itu para sahabat itu hebat dalam peperangan, kerana akidah sudah disemat.
kita terbalik dalam mendidik jiwa kita, mendidik anak-anak kita, kita letakkan akidah ini yang terakhir. Kita letak dulu solat, kita letak dulu puasa, kita letak dulu benda-benda yang berkaitan dengan ibadah-ibadah. Sebenarnya ibadah itu tidak ada akidah, sia-sia ibadah itu. Maka anak-anak itu, diri kita sendiri, dalam kita beribadah, letakkan akidah dulu. 13 tahun, Nabi ajar sahabat Nabi. Ni sahabat Nabi ni atlet-atlet lah bahasa kita kata, adalah yang terbaik pun 13 tahun. Tiba-tiba kita yang, anak-anak kita yang, ialah kita duduk di zaman yang terakhir ini penuh dengan cabaran, kita letakkan akidah ni di belakang sekali. Dan pernah saya pernah pergi ke satu tempat, tuan-tuan, ditanya ustaz boleh tak mengajar kuliah maghrib ke apa? Baca kitab apa ustaz? Saya kata saya nak baca kitab akidah. Oh, akidah tinggi sangat lah ustaz. Nanti jemaah lari. Ini masalah tuan-tuan. Banyak tempat macam tu. Kalau cerita akidah dia tak ada pengikut yang apa, tak famous. Tapi kalau cerita buat fiqah, buat semayang, oh ramai. Bayar RM100 pun tak apa. Kursus dan sebagainya. Tapi akidah, oh ini berat lah ustaz. Tentang Allah ni cukup lah. Kita percaya pada Allah dah lah. Ini satu kesilapan. Sebab itu sembahyang kita tidak berkualiti. Kehidupan kita tidak berkualiti. Diberi tekanan, diberi ujian, kita mudahkanlah. Tapi kita kata kita percaya pada Allah. Kita kata kita beriman pada Allah. Sebab itu dalam perkara innallaha ma'ana ini, Allah bersama dengan kita. Sayyidina Abu Bakar itu adalah sahabat yang terbaik. Nabi ajar bagaimana konsep kebersamaan Allah dengan kita. Kebersamaan Allah dengan kita ini sudah kita tahu, tidaklah Allah bersama sebagaimana makhluk. Tetapi kebersamaan Allah itu rasa di dalam lubuk hati kita. Bila Allah bersama dengan kita, semua masalah kehidupan kita, kita rujuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lafaz yang biasa kita sebut, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bila orang meninggal, inna lillahi kita sebut. Tetapi kalau kita memahami kalimah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, daripada Allah kembali pada Allah, menunjukkan apa? Kita ini bersama dengan Allah. Semua Allah. Diberi ujian ini, Allah akan ada. Diberi ujian macam ni, Allah akan ada. Apa masalah? Tapi kalau disebabkan kita tak rasa kita ini ada Allah dalam hidup kita, ya tu kita buat macam-macam. Orang dengki kat kita, orang sihir kat kita, kita balas balik. Orang curi barang kita, orang inayah kita, orang kutuk kita, orang fitnah kita, kita balas balik. Kerana tak rasa Allah. Serah kepada Allah. Bila serah kepada Allah, insyaAllah berjaya. Sebab itu Nabi SAW, kalau kita tengok dalam hijrah, pelik lah tuan. Dalam banyak-banyak waktu yang selesa, Allah pilih hijrah di saat dikepung. Kan pelik, arahan hijrah itu berlaku ketika dikepung. Diarah untuk berhijrah. Bayangkan tuan-tuan. Padahal banyak lagi masa lain. Ataupun malaikat berkata, okey Muhammad, nanti tengah apa, kamu ni diorang pakat ni nak bunuh kamu malam ni, so kamu pergi sebelum mereka pakat. Boleh saja, betul tak tuan-tuan? Kenapa Allah pilih di saat tengah dikepung? Ketika itu suruh Nabi keluar. La ilaha illallah. Padahal Allah Maha mengetahui. Jibril, oh lagi dahsyat, nak bagi bantuan senang, tak payah tunggu bantuan lain, keluar pedang ke, tak payah. Jibril tahu je lah macam mana dia boleh buat. Tetapi Allah nak ajar kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Nabi diuji di saat getir, tetap Allah nombor satu dalam itu, walaupun Nabi. Maksudnya kita tak boleh katakan bahawa Nabi tak apalah, ada Allah, ada malaikat. Tapi diuji macam tu. Kalau kita diuji macam tu macam mana? Maknanya Nabi diuji macam tu, kita lagilah kena uji macam tu. Maka bila keluar itu, Rasulullah tak tahu nak buat apa. Dia Allah, dia ambil itu baru dibuat. Menunjukkan daripada bermula Rasulullah bergerak itu adalah semua adalah apa nama, urusan itu diserahkan kepada Allah SWT. Itu akan rasa kebersamaan kita pada Allah. Kita nak ajar diri kita ini Allah bersama dengan kita dengan firman Allah Ta'ala yang lain. Allah Ta'ala kata wa huwa ma'akum aynama kuntum. Di mana kita berada, Allah akan bersama dengan kita. Bermaksud tuan-tuan, kita duduk di tengah laut, kita duduk di atas kapal terbang, rasakan kita kebersamaan dengan Allah, insyaAllah Allah akan bantu kita. Walau dalam susah, walau dalam senang. Bila kita letakkan Allah SWT bersama dengan kita, فَأَنْزَلَ اللَّهُ, Allah Ta'ala kata apa? Kesan daripada kita meletakkan, merasakan
dalam lubuk hati kita bahawa Allah bersama dengan kita, Allah akan campakkan tenang. Sebab itu orang beriman apabila diuji, kan Nabi kata sangat tajuk bagi orang beriman apabila diuji dia sabar. Kenapa dia boleh sabar? Tenang. Orang yang sabar dia akan tenang. Tapi kalau orang tak sabar, menggeletak tangannya, rasa nak tumbuh je, rasa nak melanggur je orang, sebab hati tak tenang. Tapi kita kata kita ini beriman, tanda-tanda orang beriman merasakan Allah bersama dengan kita, tak heli. Kalau orang kata kau ni tak beriman, malah kita. Tapi bagaimana keimanan sebenar kita terhadap Allah SWT? Rupanya Allah SWT kata ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftan. Kita ini, iman kita ni nak diukur macam mana? Apabila kita diuji. Bila diuji, kita kena ajar diri kita, Allah bersama dengan aku. Walaupun aku diinayah, walaupun aku pihak yang menang, dia yang salah. Tahu, aku difitnah ni. Tapi rasalah kebersamaan Allah, insya Allah. Bila kita ada kebersamaan dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata, illa tansuru, Allah akan tansuru. Faqad nasarahu Allah. Bila mana kita rasa ada Allah, Allah akan bantu kita. Dengan syarat benar-benar 100% kita rasa Allah bersama dengan kita. Di mana sahaja kita berada. Sebab kata guru saya, kalaulah buruh bunyi, buruh bunyi debung, bunyi pam. Kalau kita rasa takut, itu menunjukkan iman kita tak kuat. Itu simbolik je lah, nak diukur tak tahulah macam mana. Kalau buruh bunyi berdebung ataupun orang main muncul tepi rumah kita, kita terkejut. Melantah atau tak lagi, lagi teruk. Tapi kalau kita terkejut, itu menyebabkan kita takut. Itu menunjukkan ketakutan kita masih lagi ada selain daripada Allah SWT. Itu contoh. Ataupun orang sebah gitu. Walaupun benda itu secara reaksi begitu. Tapi itu tanda-tanda yang boleh kita perbaiki diri kita. Apatah lagi duduk rumah seorang-seorang, duduk pejabat seorang-seorang, duduk berjalan di tengah-tengah hutan seorang-seorang. Kalau kita sematkan dalam hati kita bahawa Allah bersama kita, kita tidak akan takut melainkan Allah saja. Sekalipun binatang buas datang kepada kita, binatang buas itu juga makhluk Allah. Begitu juga dengan musuh kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam ayat yang lain, apabila idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran. Apabila kamu bertemu dengan musuh-musuh kamu, apa sahaja musuh kita, macam-macam musuh, manusia dengan manusia, jin dengan jin, syaitan dan sebagainya, fathbutu, kata Allah Ta'ala, hendaklah kamu tetapkan iman kamu Allah sahaja, barulah Allah akan bantu kita. Tapi bila kita ada masalah keluarga kita, masalah dengan macam-macam lah, gambar-gambar terlalu banyak masalah kehidupan kita ini, kita letakkan selain daripada Allah. Terfikirlah ini dulu, baru Allah yang terakhir. Maka bila mana kena sahaja berlaku pada kita, ajarlah diri kita, tarbiahlah diri kita, Allah ada bersama dengan aku. Bila Allah bersama dengan aku, insyaAllah Ta'ala, kita akan berjaya. Jadi setakat ini saja dahulu pertemuan kita pada waktu ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat pada waktu ini untuk kita amalkan, insyaAllah Ta'ala.